Assalamualaikum. Kita masuk tajuk yang berikutnya dalam matematik, iaitu tajuk variations. Dalam bahasa Melayu ni panggil sebagai ubahan. Di tajuk variations ni terbagi kepada tiga bahagian: direct variation, inverse variation and joint variation. Okey. Kita akan melibatkan kita akan cuba tengok satu-satulah apa yang dikatakan sebagai direct, inverse dan joint. Okey, mula-mula direct variation atau ubahan langsung. If y varies directly as x power of n, then y varies directly as x power of n. Simbol ini, alpha ni adalah simbol untuk varies. So, in equation form, y equal to k x power of n, where k is a constant. Jadi dalam bahasa Melayu, jika y berubah secara langsung dengan x kuasa n, maka ini ringkasan ataupun ayat matematiknya untuk ubahan secara langsung. So y equal to k x power of n dengan keadaan k adalah pemalar. Alright. So, kita tengok contoh yang pertama. Write the expression that relate y and x. A. P varies directly as the square of q. P berubah secara langsung dengan kuasa 2q. Jadi kita akan buat P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okey. Ini P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Jadi tukar dalam bentuk persamaan. P sama dengan K Q squared. Right? B. Y varies directly as cube of X. So Y varies directly as cube of X. Jadi tukar dalam equation. Y equal to K X cube. Okay. C. Y varies directly as the square root of T. R varies directly as the square root of T. So R varies directly as square root of T. Square root of T. In equation form, R equal to K square root T. Okey. Ada mesti tertanya kenapa sentiasa K. Jadi K ni kita selalu gunakan untuk constant lah. Constant tu maksudnya adalah satu nombor yang tetap untuk untuk sesuatu keadaan nanti. Okey. D, y varies directly as x plus pi. So y varies directly as x plus 5. So y equals to k in bracket x plus 5. Alright, the last one. H varies directly as the cube root of k. H berubah secara langsung dengan punca kuasa 2, 3. Kuasa 3, K. Jadi H varies directly punca kuasa 3, K. Dari punca kuasa 3, K. 3. So H sama dengan sini ada K ni. Jadi kena K ni maksudnya kita kena gunakan yang lain lah. Tak confuse nanti. Kita boleh letak sini sebagai N. So K square root K. Jadi kalau tidak ada huruf ni K, iaitu tidak ada huruf K, maksudnya kita boleh gunakan K lah. Tapi kalau dalam tu ada K, kita buatlah M. Constantnya kita gunakan M. Takut nanti terconfuse dengan ni, terselesai pula yang ni. Okey. Sebelum saya terlupa, direct variation ni maksudnya adalah jika Y ni bertambah, X juga bertambah. Dari sini, jika Y bertambah, X juga bertambah. Jadi maksudnya ada nilai X bertambah, y juga bertambah. Okey. Jadi kalau kita buat graf, kemungkinan graf tu adalah begini. Inilah x, ini adalah y, jadi dia bertambah. Kalau dia kosong memang kosonglah. Okey. Ataupun boleh juga macam ni. Inilah x, ini adalah y, bertambah. Okey, ini maksudnya x bertambah, y bertambah. X bertambah, y bertambah. Di sini juga x bertambah, y bertambah. Jadi inilah graf untuk directly inverse lah.
varies directly, varies directly yang untuk yang ini. Okey. Sekarang kita cuba selesaikan yang berkaitan dengan soalan-soalan. Okay, determine the constant in each of the following, hence express y in terms of x. Okay, determine the constant in each of the following, hence express y in terms of x. Nyatakan y dalam sebutan x. Ungkapkan y dalam sebutan x. Okay, yang pertama. Jadi kita kena faham dia punya ayat ni. Y varies directly as cube of x. So y varies directly cube of x. Maksudnya adalah x kuasa 3. Okay. So kita akan selesaikan. Tukar dalam bentuk persamaan. Selagi tak tukar bentuk persamaan, kita perlu selesaikan soalan ni. So y sama dengan k x kuasa 3. Masukkan nilai y, masukkan nilai x. Jadi y itu adalah 16 sama dengan k, x itu adalah 2 kuasa 3. Dapat 8k sama dengan 16. Maksudnya k sama dengan 2. Jadi masukkan semula dalam ni. Ni masukkan semula dalam ni. Jadi kita dapatlah y sama dengan 2 x kuasa 3. Y equals to 2x cube. Okey, B. Y varies directly as square of x. Y, so y varies directly as square of x. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Okay, so kita tukar dalam bentuk persamaan. Y sama dengan k x kuasa 2. Y adalah 45 sama dengan k. X adalah 3 kuasa 2. So 9K sama dengan 45. Jadi K sama dengan 5. 45 bahagikan dengan 9 dapat 5. Jadi masukkan balik ke dalam yang ini. Jadi kita dapatlah Y sama dengan 5K X kuasa X. Y sama dengan 5 X kuasa 2. Inilah yang dikatakan sebagai ungkapkan y dalam sebutan x. Okey. Contoh berikutnya. Contoh yang ketiga masih lagi dalam tajuk varies directly. Okay. Y varies directly as square root of x and y equal to 12 when x equal to 9. So y, this one, y varies directly as square root of x. So y varies directly as square root of x. Y equal to k square root x. Okay. So ini ayat matematik daripada yang ini. Y varies directly as square root of x. So masukkan nilai. Y equal to 12. This one is k square root of 9. So this one is 12 equal to 3k. So k equal to 4. Jadi y sama dengan, masukkan balik ke dalam ni, kita dapatlah 4 square root x. Okay. Yang keempat, yang ke D. Y varies directly as x equal to 2p minus 1 and y equal to 49 when x equal to 4. So y varies directly as x. X to x. So y varies directly. So k x. What is x? X equal to 2p minus 1. Okay, so y equals to k bracket 2p minus 1. Okay, masukkan nilai 49 equals to k. This one is 2, timekan dengan 4, minus 1. Then this one is 8, 8 minus 1, 7. 7 times k, 7k equal to 49. So k equal to 7. So y equal to 7x. Tak boleh masuk sini eh. Kalau masuk sini, maksudnya in terms of p. Jadi kita kena masuk kat sini. K ni kena masuk kat sini. In terms of x. Jadi apalah y sama dengan 7x. Sebab soalan kita tadi nak menyatakan y dalam sebutan x. Alright, example 3. Ni dia suruh cari nilai.
solve the following equations. Selesaikan soalan-soalan berikut. Y varies directly as square root of x. So y varies directly as square root of x. Square root of x. Okay, square root of x. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Okay. So y sama dengan k punca kuasa 2x. Y sama dengan 15. K punca x adalah 9. Jadi ini 15 sama dengan 3k. Jadi k dapatlah 5. Jadi kita masukkan dalam sini, kita dapat y sama dengan 5 punca x. Y equal to 5 square root x. Find the value of y when x equal to 4. So when x equal to 4, y equal to 5 square root 4. So y equal to 5 times 2. So y equals to 10. Okay. Tadi sampai sini. Sekarang dia suruh cari nilai. So kita kena sambung sini. Mudah saja. Okay, B. Y varies directly as square of m. Okay. P berubah secara langsung dengan kuasa 2m. Okay, P varies directly as square of m. Jadi maksudnya P varies directly as square of m. Kuasa 2m. Jadi P tukar pada K, KM kuasa 2. Jadi P, P adalah 12 sama dengan K. M tu adalah 2 kuasa 2. So 4K sama dengan 12. Jadi K sama dengan 3. Okay, masukkan dalam sini. Kita akan dapat P sama dengan 3N kuasa 2. Dan find the value of P when M equal to 5. So P equals to 3. So 5 squared. So P equal to 3 times dengan 25. Kita dapatlah 75. Okay. Senang sajalah. Contoh yang ke C. Ini bentuk lain sikit tapi masih lagi mudah. Okay. The table shows some values for the variables x and y such that y varies directly as square root of x. Jadual menunjukkan beberapa nilai pun boleh ubah bagi x dan y dengan keadaan y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2x. 1. Express y in terms of x. 2. Calculate the value of p. Alright. So ambil ni maklumat dia. Y varies directly, the first one, directly as square root of x. Y equal to k square root of x. Kita ambil nilai yang pertama, iaitu yang ini. Okay, bukan yang ini, sebab yang ini adalah dua-dua nilai x. So ambil nilai ini, satu nilai x, satu nilai y. So y itu adalah 10. K square root x itu adalah 4. Jadi dia adalah 2k sama dengan 10. Jadi k sama dengan 5. So y equal to 5 square root x. Number 2. Calculate the value of p. So p kat sini. Jadi p ni value of x. Okay. 35 ni value of 1. So the 1 is 35 equal to masuk sini 5 square root p. Okay, x adalah p So p ni boleh keluarkan dulu. Kita akan dapat square root p equal to 35 divide by 5, kita dapat 7. So p equal to 7 square. So p equal to 49. Okay. Bentuk yang serupa. Okay, bentuk yang serupa. The table shows some values for the variables m and x. Jadual menunjukkan beberapa nilai pun boleh ubah bagi m dan x. Okay, ini tak ada simbol. It is given that m varies directly as cube of x.
m varies directly at q of x. So 1, y varies directly as q of x, x was 3. Oh, sorry, m, ah? m. So m x cube. So m equal to k x cube. M equals to, so kita ambil nilai-nilai. Okay, nilai itu m equal to 2 over 5 equals to k x cube 1 over 2 the power of 3. So k equals to, okay, di sini kita boleh buat 2 per 5 sama dengan k per 8. Jadi k di sini, k di sini, k sama dengan, ini adalah darab silang, 5k sama dengan 16. So k sama dengan 16 per 5. Okay, ini 16 darab silang, 2 per 5, ini 2 per 5, ini k 1 per 2 kuasa 3, jadi k per 8, darab silang, ini 16, ini darab 5, 5 k sama dengan 16, k sama dengan 16 per 5. In terms of x, so the answer is m equal to, jadi k ni masukkan dalam ni balik, m equals to 16 over 5 x cube. Ok, number 2. Calculate the value of n. N kat sini, so kita ambil kat sini lah. Jadi macam tadi, ini adalah nilai x, ini adalah nilai n. So m tu adalah nilai n sekarang. So n equals to, so 16 over 5 bracket x tu adalah 5, so 5 cube. So n equal to 16 over 5 times 1 to 5. So n equals to 16 per 5 kalikan dengan 1, 2, 5. Kita dapat jawapannya adalah 400. Okey. Yang ini adalah untuk varies directly. Jadi konsep tadi termasuklah soalan, varies directly. Alright. So kita akan masuk subtopik yang kedua pula. Inverse. Okey. Inverse di inverse variation, iaitu ubahan songsang. Okey. If y varies directly as x to the power of n, then y varies 1 over x to the power of n. Tukar dalam equation, y equals to k over x to the power of n. Ini menunjukkan satu per ni maksudnya yang songsang, x to the power of n, where k is a constant. Okay, so kita tengok yang kat bawah-bawah ni apa maksud dia, write the expression that relate y and x. So a, y varies inversely as x. So y varies inversely, so y varies inversely 1 over x. Okay, 1 over x. Tukar dalam equation, y equal to k over x. B, y varies inversely as square of x. Y berubah macam songsang dengan x, kuasa 2x, ha, ni ada kuasa 2 lah, kuasa 2, kuasa 2. Okay, so kita akan dapatlah sini y berubah macam songsang 1 per square of x, maksudnya kuasa 2 x, x kuasa 2. Okay, so kita akan dapat sini adalah y sama dengan k per x kuasa 2. Okay. Yang C, y berubah cara songsang dengan punca kuasa 2x. Y varies inversely as square root of x. So y
varies inversely as square root of x, so 1 over square root of x, so y equals to k over square root of x. Okay, masih lagi k, eh? K, k, and k. Jadi 1 over tu maksudnya adalah inverse lah. Y varies inversely as cube of x, so y variously as inverse, inverse adalah x kat bawah. So dapatlah sini y sama dengan k per x kuasa 3. Last, y variously varies inversely as 2x minus 1, so y varies inversely 1 over 2x minus 1 dalam bentuk equation y equal to k over 2x minus 1. Okay. Ini simbol untuk macam tadi juga, iaitu direct tapi inverse 1 over 1 over 1 over 1 over and 1 over. So k masih di atas, jadi dia punya variablesnya adalah semuanya di sebelah bawah. Baik, kita cuba solve equation. Express y in terms of x of the following. Y varies inversely as square root of x. So y varies inversely as square root of x. Square root of x. So y equal to k over square root of x. So y equal to 4 k square root 9. So k equals to 12. 43 kali dengan 4 dapat 12. Jadi dapatlah masukkan kat sini. So y sama dengan 12 perkan dengan square root x. Okay. B. Y varies inversely as cube of x. So y varies inversely as cube of x, x cube. So y equal to k over x cube. Masukkan nilai y 1 over 16 equals to k over 6, 6 cube. Okay. Dapat 16k equal to 216. So k equals to 216 divided by 16 equals to 27 over 2. So 27 over 2. So therefore y equals to 27 over 2x cube. Okay, tengok saya tulis, eh. So k tu adalah 27/2. Jadi kita masukkan k over x cube ni masuk kat sini. Jadi 27 kita letak tepi ni. Jadi 27/2x cube. Ha, kita jaranglah buat y sama dengan 13.5x kuasa 3. Sebab sini dah perpuluhan. Tapi sini adalah fraction. Dalam matematik mana ada join sampai dua-dua sekali. Okay, kalau fraction, fraction. Kalau point, decimal, pakai decimal. So sekarang kita pakai fraction. So fractionnya y equals to 27 over 2x cube. Okay. Contoh yang ke C. Ha, ini tak beri ayat, terus simbol. Jadi lagi senang. Jadi y varies inversely. So equal to k over square root x. So y adalah 5. K over square root 16. So dapatlah sini 5 sama dengan K per 8. 4. So K sama dengan 20. Maka Y equals to 20 over square root X. Okay. D. Given Y varies inversely at 1 over X cube and y equal to 16 when x equal to 1 over 4. Jadi y equal to k over x cube, y equal to 16 equals to k 1 over 4 cube.
K equal to 16 kalikan dengan bracket 1/64. Kita dapat 1/4. Okey, inilah 16. Ini adalah 1/4. 1/4 kuasa 3 kalikan dengan 16. Kita dapatlah 1/4. Jadi cara tulis Y sama dengan K itu 1/4. Ini K 1/4. Jadi 1/4 X kuasa 3. Okey. Okey, contoh kedua. Ini soalan-soalan ni semuanya mengenai dengan ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, contoh yang berikutnya. Kita selesaikan soalan berikut. So, number 1. Y varies inversely as X and Y equal to 1 over 2. So, Y varies inversely as X. So, 1 over X. Y equals to K over X. Y equals to 1 over 2. So, K, X is 8. So, K equals to 4. K sama dengan 4. Jadi, kita dapatlah Y sama dengan 4 per X. Masuk sini semula. Number 2. Calculate the value of X when Y equal to 5. So, 5 equal to 4 over X. So, X equal to 4 over 5. Calculate the value of X when Y equal to 5. So, Y equal to 5. 5 equal to 4 over X. So, X equal to 4 over 5. B. It is given that P varies inversely as R. And PR equal to 27. Find the value of P when R equal to 9. Alright, kita dah ada dah. Number 1. So, P varies inversely as R. So, P equal to K over R. So, K equal to PR. Dia dah bagi PR equal to 27. So, K equal to 27. Okay. So, kita dapatlah P sama dengan 27 berkaitan dengan R. Okey. Number 1, dia suruh cari nilai P bila R sama dengan 9. So, P sama dengan 9, 27 bagikan dengan 9. Jadi, P sama dengan 3. Find the value of P when R equal to 9. So, P equal to 27 over 9. So, P equal to 3. Alright. 2. The value of R when P equal to 1 over 3. So, masuk sini. 1 over 3 equal to 27 over R. So, R equal to 27 times dengan 3 dapatlah 81. Okay. Selesai. Contoh yang berikutnya masih lagi sama di bawah varies inversely. Okay, the table shows some values of variables t and w such that t varies inversely as 1 over w squared. Jadual menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah T dan W dengan keadaan T berubah cara songsang dengan W kuasa 2. Kita tak boleh kata T berubah cara songsang dengan 1 per X kuasa 2. Kita kata T berubah cara songsang dengan W squared. So, T varies inversely as W squared. Bukannya T varies inversely as 1 over W squared. Itu salah. Jadi kita kata T varies inversely as W squared. T
berubah tersongsang dengan W kuasa 2. Okay. Express T in terms of W. Alright, number 1. T varies inversely as W squared. So T equal to K over W squared. So, ambillah dua nilai ni. Nilai ni adalah T sama dengan 3. K ni adalah K. Nilai ni W adalah 2. 2 kuasa 2. Dapatlah K sama dengan 12. Maka T sama dengan 12 pergandengan W kuasa 2. Okay. Nilai T tadi dia bagi 3. W adalah 2. Jadi kita masukkan dalam sini. Dapatlah nilai K. Jadi K ni adalah 12. Maka dapatlah kat sini T sama dengan 12 per W kuasa 2. Nombor 2. Cari nilai R. Okay, nilai R ada kat sini. Jadi T tu adalah 75. W tu adalah nilai R. So T tu adalah 75 sama dengan 12. W tu adalah R. So tu adalah R. Jadi kita R kuasa 2. R kuasa 2. Jadi kita dapatlah 75 R kuasa 2 sama dengan 12. R kuasa 2 sama dengan 12 per 75. Jadi R ni sama dengan punca kuasa 2. (12/75). So R ni kita dapat punca kuasa 2 bracket 12 bahagikan dengan 20/75. So kita dapatkan nilai dekat situ adalah 2/5. Okey, so kita tekan kalkulator lah. Nilai kuasa 2, pergi sebelah sana, punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2, 12/75. Kita tak simplify kan eh. Kita tekan letter, R sama 25. Nak simplify pun ok, tak simplify pun ok. Jadi R dapatlah 2/5. Nak point, boleh juga. R sama dengan 0.4. Tak ada masalah. Ha, eh? Kalau nilai ni adalah nilai absolute value. So, both value can be accepted. Either in fraction or decimal. Dua-dua boleh diterima. Okay. E masih lagi di bawah inverse. Okay. Ada banyak nilai kat situ. The table shows some values of variables X and Y. Jadual menunjukkan beberapa pembuat diubah nilai Y dan juga X.